dengan saya di Sukarya Vlog. Perjalanan kali ini saya sedang menuju ke Landmark Pandeglang. Tempat ini tidak jauh dari Lembur Kula dan Kampung Korea. Seperti biasa, sebelum kita sampai di sana, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Untuk menuju ke objek wisata Landmark Pandeglang, kita harus berjalan kaki naik kurang lebih jauhnya 500 meter dari tempat parkir. Jalannya kurang bagus dan tidak bisa dilalui oleh motor, tapi kelihatan tadi sudah mulai diperbaiki. Mudah-mudahan nanti sudah selesai dan kendaraan bisa naik ke atas. Masih jauh bu ke tempat Landmark itu. Di sini ya, depannya ya. Kasih bu. Sepertinya tidak begitu jauh lagi saya akan sampai di Landmark. Kata orang sih Hollywoodnya Pandeglang. Kita lihat nanti apa yang bisa kita dapatkan di tempat wisata tersebut. Saat ini objek wisata Landmark Pandeglang begitu viral, begitu ramai jadi perbincangan, dan ini merupakan salah satu objek wisata yang menjadi incaran para wisatawan, baik itu dari Pandeglang maupun dari luar kota Pandeglang. Lumayan melelahkan, kondisi jalannya naik, jalannya berbatu dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 apalagi roda 4. Rasanya ingin segera sampai, ingin segera melihat seperti apakah objek wisata yang viral tersebut. Luar biasa, perlu perjuangan untuk sampai di Landmark. Jalan kaki lumayan pegal. Ya, hampir sampai tanpa sekali ada gerbang pintu masuk. Berapa? 5.000. 5.000 ya. Lumayan juga naiknya. Terima kasih Pak ya.
Inilah landmark Palembang. Di belakang saya tampak tulisan yang begitu besar sebagai ciri khas kota Palembang. Salah satu objek wisata yang sangat viral, banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk datang ke tempat ini, kita harus melalui jalan kaki kurang lebih 500 meter jauhnya. Dan sebaiknya kalau mau ke sini agak sore, jadi cuaca tidak begitu panas. Jadi kita bisa menikmati kesejukan yang lebih dibandingkan dengan saat teriknya matahari. Saya sempat berkeringat setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, dan di sini cuaca agak panas. Kita lanjutkan melihat spot-spot yang lain. Kita bisa lihat tadi pemandangan yang begitu indah, sejuk, suasana alam pegunungan, Gunung Karang. Saatnya saya kembali, semuanya sudah selesai. Silakan datang ke tempat ini, kunjungi tempat ini, Landmark Palembang. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jumpa lagi di video yang lain.